Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun. Ajarakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mahmud. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, keluarga besar Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, khususnya beliau yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Dr. Raharjo, Bapak Wakil Dekan, Bapak Profesor Fatah Syukur, Profesor nih, nek kula provokator. Bapak Dr. Wahyudi, Dekan 3, Dekan Bita, Profesor Dr. El Gondrongi. Kenapa? Oh, ini harus dipotong, yang ini menenek urung. Sinten wau vokal saking Az-Zahir Pak sinten? Dian Luki. Hah? Dian Luki. Profesor Dian Luki. Apa? Dan semuanya yang hadir dalam kesempatan ini, alhamdulillah, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini, acara tarbiyah bersolawat jilid pitu. Hatame jilid pirohi. Jangan-jangan kayak Koping Ho, ora hatam-hatam. Dulu ada komik yang Koping Ho atau api di bukit menoreh, mungkin kalau bapak-bapak ngalami ya Pak ya. Api di bukit menoreh itu ratam-ratam, sambung terus. Ini muka-muka tarbiyah berselawat juga begitu. Jilid pitu, jilid walu, jilid songo, jilid sampai terus sepedot-pedot. Nyatanya jilid tujuh ini saya lihat juga jauh lebih besar ketimbang jilid sebelumnya. Lah kok jauh lebih besar, hikmahnya apa? Kita melihat bukan dari sisi politisi, nek politisi saya akeh mesti dadi. Gitu bang ya? Semakin banyak yang nyoblos mesti apa? Nah kita tidak, semakin banyak yang bersolawat akan semakin barokah. Sing oleh berkahi bukan hanya yang ikut majelis sholawat ini, tetapi sekitarnya, ya daerah mriki, ya wilayah mriki, ya Indonesia, dan semuanya umat Islam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Satu hari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana adik saya itu ikut panjenengan pengajian kesana kemari, majlis zikir kesana kemari. Saya banting tulang mencarikan membantu ekonomi keluarga saya, ibu saya, saudara-saudara saya. Bagaimana ya Rasulullah? Ini nek delok pertanyaane ketara bukan anak tarbiyah. Nggih. Karepe mbok adikku aja melu majlis selawat, aja melu zikir, aja melu pengajian. Mbok wis nang omah wae kerja bareng aku. Iki mesti pertanyaan bukan pertanyaannya anak apa? Tarbiyah itu cerdas-cerdas. Ya.
cerdas-cerdas, cuman kadang gugupan. Jadi begitu ada mahasiswi di pinggir jalan sendiri, dia naik motor sendiri, "Mbak, Mbak sendirian?" "Iya, saya juga sendiri." "Mari kita pulang sendiri-sendiri." Oh, niat nyedaki kok pulang sendiri-sendiri. Ya nah. Emang orang kalau sudah gugup itu non sewu. Ya. Ada ibu-ibu ngantar anaknya ke TK. Lah anak itu kalau sudah minta sesuatu itu nangis sampai gulung-gulung. Ya. Ibu-ibu gugup padahal anaknya minta jawet, dawet. Oh, bayanganmu sing yaknal. Anaknya minta apa? Dawet, kuwi luwih gawar saka cawet. Sebab dawet iku dalemane cawet. Bayanganmu yaknal tak yaknal iki san. Anaknya minta apa? Gluntung-gluntung le nangis, lu dilalah, dilalah. Yang jual dawet itu wonge rada merongos. Ini cerita wong gugup. Saking gugupnya ibu itu bukan, "Pak, tumbas dawete, Pak, tumbas prongose 50." Yo dikene kabeh nyopekno. Lagi wong gugup. Jadi pinter tapi aja apa? Gugupan. Orang gugup lagi itu malam-malam gembrong-gembrong dalemi Pak Lurah. Pak Maling, griya kula kelurahan. Pak Maling, dalem kula griya kula kelurahan. Pak Lurah metu lho iki apa? Karepe Pak Lurah griya kula kemari. Lah yang tanya ini pasti bukan anak tarbiyah. Tarbiyah itu pinter-pinter dan insya Allah tidak gugup-gugup. "Ya Rasulullah, kok saudara saya ini ikut panjenengan pengajian ke sana, ikut majelis zikir ke sana. Lah saya ini kerja banting tulang membantu keluarga. Pripun niki ya Rasulullah? Karepe dulurku aja melok jenengan pengajian ben nek oma ngrewangi kula napa? Kerja, kopine teko." cepat-cepat tek 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 ngoten lho. Gugup-gugup Masya Allah, matur nuwun. Ini kopi itu baunya aja sudah Masya Allah. Matur nuwun. Iki ono kopi, ono banyu putih, ono laskar. Ini apa ini, kaki lima. Kaki lima itu untuk panas dalam. Panas dalam itu panasnya di sini. Ngandani kok guyu kowe. Jangan terlalu banyak tertawa, yang terkontrol. Saya pernah habis pengajian banyak yang tersenyum begitu ngakak-ngakak. Pulang budalan pengajian itu panitia ngumumkan, ditemukan gigi palsu. Jadi rupanya mbek ngakek-ngakek ucul iki. Tekan apa mau? Nah. Saudara saya kok ikut panjenengan pengajian ke sana kemari, majelis zikir ke sana kemari. Lah saya bantingan kerja menunjang ekonomi keluarga. Pripun niku ya Rasulullah? Kanjeng Nabi ini perlu kita, harus kita tiru. Menanggapi berbagai hal niku senyum santai, enggak ngotot. "Kuwi salah, dosa kamu, neraka kamu." Nah.
Dan nate Kanjeng Nabi kados ngoten. Ini pertanyaan jane yo ora pas, tapi Kanjeng Nabi tetap menghadapi dengan senyum. Shalawat ala Nabi. Shalawat ala Nabi. Maka di dalam maulid yang sampean baca tadi, sebagian disebutkan di situ sifatnya Kanjeng Nabi, Sayyidun dihku hutabasumu wal masyu huwaina wa naumul irfa'u. Sayyidun dihku hutabasum. Kalau dia tersenyum, mesem. Makanya untungnya ketinggalan. Kalau Kanjeng Nabi senyum. Napa? Salu ala Nabi. Lalu ala Nabi. Lah Kanjeng Nabi itu sedikit-sedikit tersenyum, sedikit-sedikit tersenyum. Lah kita kok bisa jadi senyumnya cuma sedikit. Nggih. Ngotot terus nggih. Hati-hati wong ngotot. Wong sing ora ngotot wis truk kok. Meneng ngotot, sing ngotot ora ngotot mati separuh. Ha sing ngotot iso mati telung prapat. Hati-hati. Kanjeng Nabi sedikit-sedikit tersenyum, kita tersenyumnya apa? Sedikit. Emang ada orang bilang, katanya kita sama Kanjeng Nabi itu bedanya hanya sedikit. Bedanya hanya apa? Kanjeng Nabi sedikit-sedikit sedekah, lah kita sedekahnya? Kanjeng Nabi sedikit-sedikit berdoa, lah kita berdoanya? Kanjeng Nabi sedikit marah, lah kita sedikit-sedikit? Sidi-sidi demo, sidi-sidi demo, sidi-sidi demo. Nggih. Ana. Ana. Wonge teko. Kanjeng Nabi tersenyum menghadapi pertanyaan ini sambil menyatakan, "Kau jangan begitu. Kau bekerja menunjang ekonomi keluargamu, iya. Bisa jadi, bisa jadi. Jalan pekerjaanmu menjadi lapang, menjadi padang, urusanmu dijadikan Allah gampang, berkah saudaramu ikut pengajian. Dalam bahasanya Kanjeng Nabi, fala'allaka turzaku bihi. Kalau ada yang paham bahasa Arab, fala'allaka turzaku bihi. Bisa jadi kau mendapatkan rizki, pekerjaanmu dijadikan lapang, dijadikan gampang urusanmu, bihi dengan adikmu itu ikut pengajian, ikut dikir ke sana. Enak ngono, wong melu majelis dikir, wong melu majelis pengajian, akan insya Allah membawa keber... Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang bukan hanya buat yang ikut, tetapi juga masyarakat sekitarnya nyatane iku mau masih ngoten balala keturzaku bi. Bisa jadi kau bisa dimudahkan itu karena kau diberi berkah adikmu ikut pengajian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa jadi karena pengajian tarbiyah bersolawat yang berjilid-jilid ini dijadikan Semarang itu tentrem. Alhamdulillah. Bisa jadi karena tarbiyah bersolawat yang berjilid-jilid ini dijadikan UIN ini damai, bagus, indah dan bisa menghasilkan orang-orang sarjana yang baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang bukan hanya sarjana tapi juga sarjono. Sarjana tok ora sarjana mesake. Sarjana iku dasar bejone ana. Saya punya teman sarjana tapi enggak sarjana. Ngelamar pekerjaan wis entek kertas sak rim ora ana sing nampa. Nggih. Tapi juga saya punya teman sekarang jadi dosen di Universitas Sriwijaya di Palembang. Kalau di Semarang ini ada UIN, ada Undip, ada Universitas Tugu Muda, singkatannya Untumu. Waktu naiknya Untumu kok malah lambemu. Lho singkatan-singkatan tuh kadang-kadang lucu-lucu kok. Gini apa nggih? Universitas Tugu Muda disingkat apa? Untumu. Lah, temen itu dulu kuliah di Undip bareng dengan saya. Tapi lain fakultas. Dia keluar dari Undip, lulus, ngelamar pekerjaan, diterima. Berapa bulan lagi ketemu saya, loh aku wis metu bang. Loh, lo kok wis metu ibi? Boleh kerjaan angel kok melbu metu, melbu metu. Loh alhamdulillah sudah diterima lagi di sana. Loh, enak meniki. Keluar lagi, diterima lagi di sini. Terakhir parkirnya di Universitas Sriwijaya. Wis nunggu-nunggu kerasan deh.
itu berapa keluar diterima, keluar diterima, keluar diterima. Wah, awak mungkin di samping sarjana juga apa? Awak mungkin di samping sarjana juga sarjono. Lah wong golek kerjaan angel kok kowe mlebu metu ditampa kono, mlebu meneh ditampa kono, mlebu meneh ditampa kono. Masyaallah, raimu ki ya elek aku mah. Ning kok nasibmu apik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu saat saya enggak tahan. Kepengen tahu rahasianya apa? Awakmu ki jane rahasiane apa to? Wong awake dhewe kumpul ya guyon-guyon biasa anu bang alhamdulillah. Aku sak keluargaku gak pernah ninggal no poso sunah Senin Kemis. Nomor loro, abah dan ibu saya juga insya Allah saya gak pernah tinggal sholat tahajud. Masya Allah, ternyata Allah memberikan bukti nyata. Wong iki orang mung sarjana, tapi juga napa? Berkai gak pernah ninggal Senin Kemis, kalau gak pernah tinggal sholat apa? Tahajud. Lah kowe ngono apa ora kira-kira? Eh? Senin Kemis juga kadang-kadang. Poso Ramadan juga kadang melu, kadang ora. Bodoh tetap melu. Masya Allah. Itu sampai sekarang Anda bisa nanti kapan-kapan kalau pas datang Semarang ngepasi acara sini takjak ke sini anaknya. Masya Allah. Sekarang di Unsri juga dia ngajar di situ, juga ngajar di beberapa apa perguruan tinggi yang lain. Uripe wis kepenak. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mila uripe ditata oleh Gusti Allah. Kalau kita tidak jauh dari Gusti Allah, kalau kita mendengar panggilan Allah, kita cepat memenuhi panggilan Allah, akan ada sebaliknya. Maka ketika nanti kau memanggil Allah, Allah juga akan cepat ngijabai. Nggih. Nggih. Aja kalau dipanggil Allah rasa-rasa, tapi ketika memanggil Allah cepat-cepat kepengen diijabahi. Lah kok enak men pentol kowe. Iki basa Semarang kuwi. Pak Profesor ndak kenal bahasa itu. Pentol kowe. Dipanggil Allah rasa-rasa, tapi ketika memanggil Allah jaluke Gusti Allah langsung ngija. Ya enggak bisa. Ada timbal balik di dalam kehidupan. Kau dipanggil oleh Allah, kau mensegerakan panggilan Allah. Nanti kalau kau memanggil Allah, Allah akan mensegerakan ijabah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah kowe diundang mbek Gusti Allah mengko. Diundang azan duhur mengko. Azan asar nanti, maghrib nanti, sekali mulih usali fadhu duhri wal asri wal maghribi. Wal isya'i rombongan lillahi ta'ala. Ana sing ngono ana? Ada. Loh, ayo pripun sampean nek donga njaluk dikabulke tapi dipanggil Allah kau ndak ijabah panggilan Allah. Kenapa? Orang yang berangkat haji dan berangkat umroh, kita disunahkan teko tilik untuk titip doa. Dan ketika beliau-beliau pulang, kita disunahkan untuk tilik minta apa? Kenapa? Oleh-oleh. Wis banter ngetoke asline. Ono sing njaluk kudung, ono sing njaluk apa? Tasbih, ono njaluk sajadah, sing lanang malah ora. Pak Ji, nggowo kadal Mesir apa ora? Lah kowe ngurusi kadalmu wis susah kok tekan Mesir. Nggih, masyaallah. Ketika mau berangkat kita disuruh tilik untuk minta titip apa? Doa. Dan ketika mereka pulang kita disuruh datang tilik untuk minta apa? Doa. Ya oleh-oleh kena, tapi oleh-olehnya orang haji yang paling istimewa itu doa. Karena mereka memenuhi panggilan Allah. Dipanggil oleh Allah untuk pergi haji, untuk berziarah ke Mekah. Mereka mempersiapkan dengan dana yang tidak sedikit, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan sehari-hari. Perjuangannya berat, menempuh perjalanan yang penuh resiko. Loh, Beb, numpak pesawat kok resiko? Loh, pesawat itu ya resiko. Kowe numpak kendaraan, banmu kempes iso minggir. Kowe numpak mobil, mogok mesinnya bisa minggir. Lah pesawat. Grek-grek-grek-grek kowe minggir. Begitu grek-grek-grek, wafu'ana, wafu'ilana, wafu'ana.
Nggih. Sampai ada cerita, mungkin pernah saya ceritakan. Pesawat Amerika itu bawa penumpang 200 lebih. Zaman dulu masih baling-baling. Kitirane ku papat, mati telu. Mayday, 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 mayday. Wah, stasiun radio enggak ada yang nangkep. Ditangkep oleh menara Kuwait. Menara bandara Kuwait. Eh, kamu pesawat apa? Number flight berapa? Ini. Gimana? Penumpangmu berapa? 200. Kerusakanmu apa? Kerusakan baling-baling 3, baling-baling 4, rusak 3. Terus maumu apa? Minta dituntun. Ayo, asyhadu alla ilaha illallah. Lah dituntun syahadat wong meh gemok. Lah wong baling-baling papat rusak pira? Ya wis meh bablas iki. Akhirnya dituntun syahadat memang orang mendarat bablas. Eh, mau ganggu bu? Nah, resiko yang berat, perjalanan yang jauh, dan kemudian meninggalkan keluarga dengan biaya yang tidak sedikit, tetap ditempuh mergo arep memenuhi panggilane Gusti Allah. Lebek Allahumma. Maka ketika mereka sampai di sana, apa kata Nabi? Da'ahumullah fa'ajabuhu fa'da'ahu fa'ajabahum. Mereka dipanggil oleh Allah, mereka memenuhi panggilan Allah. Dan ketika sampai di sana, mereka memanggil Allah, dipenuhi ijabah langsung oleh Allah. Seolah-olah, loh, awakmu tak undang, soko adoh-adoh, teko, biaya besar, resiko tinggi, tetap kau datangi panggilanku. Sekarang di sini kau memanggil, manggil aku, yo tak wei, apa penyuwunmu? Alhamdulillah, ada timbal kepada wong tua ngingoten. Sampean kok kepengin kuliahmu sukses, diberi kemudahan oleh Allah, lulus dengan nilai yang baik, nasibmu ora sarjana tapi juga apa? Jangan pernah menyakiti hati orang tuamu, terutama ibu. Terutama apa? Lho kenapa diutamakan Bib? Lho lihat Kanjeng Nabi menyatakan wong wedok iku ibu itu tiga, mbok anggap apa? Halah, wong wedok iku apa? Nek awan dadi teklek, nek bengi dadi lemek. Nek awan teklek, nek bengi, nek sore di mek-mek ngono. Iku jenenge ngennya. Wong wanita-wanita cerdas yo, Ratu Balkis itu wanita yang cerdas. Nggih. Nggih. Ada yang namanya Balkis? Ada? Ora ono, paling Mariati. Ratu Balkis itu wanita yang apa? Cerdas ketika mendapatkan surat dari Nabi Allah Sulaiman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Iku ayat iku nek mbok waca. Dieling-eling, Mbak. Bojomu galake kaya apa, Mbak? Sampeyan nggih ngoten. Bojomu langsung ngene. Alla ta'lu alayya waqtuni innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya waqtuni muslimin. Itu istimewa. Apa nih mbok ping pitu waktu ini muslimin, 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 muslimin. Tapi ibu-ibu enggak usah pakai baca-baca itu. Laki-laki ini kalau sudah kawin lain. Galake kaya apa nek bar kawin ya wis ngono kuwi. Yakin, yakin. Wong sampai ada cerita. Macan niku dadi manten. Kuwi hati-hati kuwi. Woi, tak gualake kaya ngono iki cerita, dongono cerita iki. Macan jadi manten. Seluruh penghuni hutan itu kondangan semua. Lah ya iki rajane kok. Tapi mau mendekat gak berani. Ojo-ojo nyedak wedi-wedi, ditubruk nek dianu wedi-wedi. Dari kejauhan kondangan. Lah kok moro-moro kucing niku mencolot. Nyedaki macan, pegang kepalanya, tarik telinganya, dibisikkan sesuatu. Lho macannya gak ngamuk, gak nerekam, malah nangis. Kucing balik nang ngene jamaah kondangan itu ditakok hebat ka kucing masyaallah
Kuabe wedi mundur kok kamu malah mendekat. Kuabe wedi nek ditubruk malah mbok tarik kupinge, mbok bisikkan sesuatu, orang ngamuk malah nangis. Mbok bisiki apa, Cing? Tak kandhani macan. Mbok kandhani apa, Jan? Kowe aja kemaki. Aku ki biyen macan kaya kowe, bar kawin dadi kucing. Kene ana apa rak macan-macan dadi kucing? Ana? Ya kuwi sik siji dadi kucing, nek kawin loro tambah mimpes meneh. Makanya tidak usah khawatir, tidak usah nganggu bacaan niku mau. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Ratu Balqis begitu terima itu, takon sapa Sulaiman? Siapa Sulaiman ini? Oh ini begini, 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 kumpulkan. Penggede-penggede keraton itu dikumpulkan semuanya. Di dalam Al-Quran diceritakan, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhaduni. Saya enggak akan ambil keputusan meskipun ratu. Saya enggak akan ambil keputusan sebelum kau memberikan apa? Persetujuan kepadaku. Coba bagaimana? Sing siji panglimane perang kondo, sikat saja. Sulaiman itu siapa? Sikat saja nanti dulu. Yang siji kok, wah, kabeh wis berarti aku iso ngambil keputusan wis ngrungokno pendapatmu. Ya, wis saiki ngene. Sebelum kita terima ajakan panggilan Sulaiman, saya pengen tahu Sulaiman ki kira-kira tenanan apa yakna. Lopi kowe rimi hadiah macam-macam. Kowe rimi duit, kirimi macam-macam. Iki nek nolak berarti tenanan. Nek nampa, ayo kita perang. Cerdas. Nggih. Dadi wong wedok iku ora nek awan dadi teklek, nek bengi dadi apa? Siti Balqis ini cerdas. Kalau Siti Hajar dengan kekokohan dan kekukuhan imannya, Balqis ini dengan kecerdasannya, ya. Siti Fatimah, Aisyah dengan akhlaknya. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Siti Fatimah itu pernah satu hari memikirkan apa yang belum pernah dipikirkan oleh wanita pada saat itu. Napa? Siti Fatimah memikirkan berbicara dengan salah satu tokoh wanita pada saat itu, ayo, awake dhewe niki urip dikasih pakaian yang tertutup kayak begini, masya Allah, aurat tertutup semuanya, tapi nanti kalau kita wafat, kita dibawa nongone apa? Apa bahasane iki? Kerendo apa pedusa? Keren? Wis sing paham kabeh pokoke. Nggih. Kita dibawa nongone kerendo, zaman dulu kerendo itu enggak ada penutupnya. Nggih. Asal jenazah di situ begini diselimuti sudah. Jadi nun sewu, maaf ini majelis ilmu nggih. Maaf nggih. Yang montok ya kelihatan. Yang gemuk ya kelihatan perutnya begini walaupun sudah ditutupi. Nggih, kalau sekarang alhamdulillah sudah di apa? Tutup. Lah dulu enggak. Jadi mbek digotong wong lanang-lanang itu kata Siti Fatimah, "Lah yo, awake dhewe sekarang ini aurat ditutup, mau ketemu orang laki-laki begini harus begini harus begini. Tapi kok nek mati?" Awake dhewe didokok nang nggone pendusa. Terus apa? Cuman ditutupi selembar kain sehingga bentuk tubuh kita ini kelihatan. Ya Allah, betapa malunya kita nanti di hadapan Allah. Loh, sampai tekan auratnya ketika nanti wafat dipikirkan. Ya. Apa meneh isik nalika isik urip? Nah, Siti Aisyah bagaimana? Siti Aisyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di kamarnya Aisyah. Loh, makamnya Nabi niku nang nggone kamare Siti apa? Aisyah hidup berumah tangga bersama dengan Siti Aisyah dimakamkan di situ. Loh kok begitu, Beb? Ya memang nabi hukumnya begitu. Al-anbiya dufinu haitsu kubidu. Para nabi dimakamkan di mana nyawanya diambil oleh Allah, rohnya diambil oleh Allah. Orang dadak diotong-otong. Orang kaya kowe dadi pejabat tinggi nang Jakarta, asline wong Semarang, pejabat tinggi, mati tumpake pesawat nang Semarang, Semarang tumpake mobil lunga omahe-omahe lunga masjid, masjid lunga kuburan piknik. Wong mati kok isik apa? Lah iku sik mending wong Semarang, ada wong Demak. Mendarat tumpake mobil meneh, mobil nang masjid, masjid nang omah-omah teng kuburan tambah dawa meneh. Nggih. Nggih. Nah, Kanjeng Nabi enggak. Di mana nyawanya diambil oleh Allah, di situ dimakamkan.
Nah, ketika Nabi Sedo itu nanggone kamar bersama dengan Siti Aisyah hidup berumah tangga. Tombro desa ziarah kono. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nabi sudah dimakamkan di dalam kamar itu, Siti Aisyah pindah ke rumahnya abahnya, Sayyidina Abu Bakar. Tapi setiap saat tertentu Siti Aisyah berziarah. Lho, dadi wong ziarah kuwi kena. Nggih. Nggih. Wong Siti Aisyah ya berziarah kok, malah jangan ikut kau aliran-aliran yang model-model iki mau. Ya ora enggak boleh wiridan, enggak boleh iki, enggak boleh semua, enggak boleh rokok-rokok, swarga sepi, Dul. Kabeh ra entuk kabeh. Bar salat ora ana wiridan, penteleng-pentelengan tok. Saya juga pernah ngalami itu di Masjid Airport Jogja. Mau perjalanan ke Batam, waktu itu pesawat dari Semarang sudah habis ke Jogja. Ya, saya itu sering, bukan luar biasa, tapi biasa di luar. Saya. Loh kok sholat di masjid? Orang-orang wiridan, orang-orang iki mboten. Mau tak petelengi hisan, Mbak. Tawaca no inaumin Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Siti Aisyah berziarah kepada Nabi, buka pintunya ditutup, non sewu. Siti Aisyah berpakaian seperti kalau beliau bertemu dengan keluarga. Orang nganggo pakaian sing kaya ketemu kali wong lanang yang apa tidak muhrim, enggak tertutup semuanya, enggak seperti bertemu keluarga. Jadi mau pakai daleman misalnya nggih, iki dicopot. Cendal lagi. Ketika Sayyidina Abu Bakar dimakamkan di situ, Siti Aisyah juga begitu ketika berziarah. Tapi setelah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu dimakamkan temriku, Siti Aisyah kalau berziarah pakai pakaian tertutup seperti kalau mau ketemu apa? Orang laki-laki yang tidak muhrimnya. Kemudian ada orang yang mengamati dan kemudian bertanya, "Ya Ummul Mukminin, kok jenengan berubah? Dulu kalau berziarah begini, sekarang kok begini?" "Loh, lah, apa kau enggak tahu? Dulu yang dimakamkan di situ Nabi Muhammad suamiku. Setelah itu Abu Bakar Siddiq ayahku. Maka aku pakai pakaian biasa enggak apa-apa. Setelah kemudian masuk ke dalam kamarku itu Umar Ibnu Khattab dimakamkan di situ, saya pakai pakaian tertutup karena saya malu Umar itu orang lain sama saya. Masya Allah, tekan mbek kuburan isin. Iki saiki kok ora. Celana ngaprot kaose. Ana apa? Ana apa ora? Tarbiyah. Inggilani. Celana ngapret kaose. Inggilani. Wis ngapret cekak nek jengking SMS. Ngerti SMS? Silite metu siti. Inggilani ah. Mudah-mudahan enggak ada. Amin Allahumma. Tidak di kampus, tidak di kos-kosan, tidak dimanapun. Kita tunjukkan identitas. Isyhadu bi anna muslimin. Saksikan bahwa kami orang is. Dengan pakaian, dengan akhlak, dengan ucapan, dengan pikiran yang baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salli wa sallim. Nah, oleh karena itu jangan ada waktu kita lewat untuk tidak kita pergunakan mencari ilmu yang bisa lebih mendekatkan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Siang sampean kuliah, sore kuliah, malam pengajian. Nah, ngaji itu istimewa. Tadi saya bilang
La'allaka turzaku, bisa jadi kau mendapatkan rizki. Karena kau hadir di pengajian, keluargamu dapat rizki, ayah ibumu dapat rizki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, karena kau selalu menuntut ilmu, yang ilmu itu akan bermanfaat untukmu, untuk umat. Alhamdulillah. Nah, ini wong wedok. Nabi mengajarkan khususnya ibumu, ibu itu pangkatnya telu. Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Ibumu. Kepada siapa? Ibumu. Kepada siapa? Ibumu. Ping telu. Bapak iku siji. Iku aja kemaki. Gagahmu koyo ngono siji kowe, Dul. Sampai sing wong lanang ora terima. Wah. Anaknya habis mendengarkan khutbah Jumat, khotibnya bicara soal itu. Sanae ditakoni, siapa yang harus kau hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Berarti berapa? Tiga. Lah sekarang ibumu berapa? Satu. Kurang berapa? Dua. Wani, kondo ibumu, kondo ibumu, kondo ibumu. Kondo ibune, ibune sing ngetok-ngetok terong. Bu, kata papa gini, 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 apa? Ibumu, ibumu, ibumu. Terus maunya apa? Lah ibu baru satu, kurang dua. Gelem papamu kau gini. Ini gelem ya cepat naik. Masya Allah. Khususnya ibu, mohon doanya sampean yang mungkin di sini kos kalau pulang, oke. Jangan lupa cium tangannya orang tua, minta doanya dalam setiap hal. Jangan lupa cium tangan dan minta doa. Kau muliakan orang tuamu, nanti kau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Semua tokoh-tokoh besar kalau sampean membaca biografinya bermula dari hubungannya kepada orang tuanya dan khususnya ibunya baik. Ada yang biasa baca manakib. Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu, manakib kuwi biasa maca apa ora? Tenan. Maca. Beb, sekarang ini banyak orang yang tidak ngerti manakib, malah tanyanya sama saya gini, Beb, kenapa itu orang-orang Islam kok selalu mencari kib? Manakib? Manakib? Itu kibnya kemana? Kibnya mau kempet kowe. Itu membaca sejarahnya orang-orang terkenal untuk diambil hikmahnya, diambil pelajarannya. Loh, sambil lihat si Abdul Qadir Jailani menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak begitu kemuliaannya, itu bermula dari baktinya kepada ibu. Masya Allah. Kepada apa? Nah, gitu. Sampean juga begitu. Kau kepengen jadi orang yang dimuliakan oleh Allah setelah lulus bukan hanya sarjana tapi juga apa? Kewajibanmu kepada Allah jangan pernah ditinggal, urusanmu dengan orang tua sing apik. Ngomong yang baik, bersikap yang baik. Gini bangge. Kadang-kadang orang tua itu, ya memang kadang-kadang menjengkelkan. Alamnya sudah lain, mau sepuh. Tapi jangan sampai kita muncul jengkel. Kadang maksudnya orang tua itu benar, tetapi kita yang nggak paham. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan. Kita menyampaikan sesuatu bermaksud benar, tetapi wong liya salah paham. Itu sering. Saya pernah dan sering ngalami kayak begitu. Di antaranya satu hari saya pernah mau pengajian ke Surabaya. Duduk di stasiun nunggu kereta. Dulu di stasiun itu masih boleh ngerokok, sekarang sudah enggak boleh. Kampus-kampus juga enggak boleh. Lah sampean ngerokok, Bib? Saya merokok. Merokok itu yang tidak merokok ya monggo, yang merokok ya enggak apa-apa. Madhabnya sendiri-sendiri. Tapi yang penting rukun. Lah sampean dasarnya kok merokok, kenapa? Dasar saya, setelah saya membaca tentang bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Lah kalau sampean berhenti merokok, ya monggo, itu hakmu. Nggih, tapi saya berhenti apa? Ada kiai merokok terus balbul, sebelahnya dokter, Pak Yai, sampean kok merokok terus, nanti kalau mati gimana? Apa kata kiai? Mati ini disumpet mana, wong ana korek kok. Tapi kalau mahasiswa, kalau bisa tidak merokok lebih bagus. Kenapa? Karena sampean duwe ngono dul, kita kan tadi. Ngalami, jadi saya pernah ngalami di pondok, di apa, merokok, sampai
diketok-ketok tegesan dilinting meneh. Mesake nasibe. Ya kalau belum punya hasil ojo wis umpetno wae hasil untuk yang lain. Alhamdulillah. Saya merokok begitu, sebelah saya ada orang anak muda yang belum, saya belum sempat komunikasi, belum sempat omong-omongan. Tiba-tiba anak muda ini didatangi orang yang sudah sepuh, wong iki non saya umak bindeng. Takon jam. Nggih Mas, niki jaminan Mas. Wong bindeng. Mas, Mas, niki jaminan Mas. Itu anak muda itu enggak jawab jam 09, jam 10 enggak ngel. Oke, matur nuwun. Saya bilang, wah, iki wong gak sopan nih ditanya orang tua. Tanyanya baik-baik kok jawabnya mau ngene tok ora kondo jam 09, jam 10 salah anak ini. Saya bilang, Mas, sampean ning mbok jongoten. Wong ditangleti tiyang sepah, wong yo sopan. Sampean kok jawabnya mau ngeten tok, mbok dijawab jam 09, jam 10 apa jawabnya? Nah, mangke nek kula ndawam tukaran. Namange nek kula ndawam tukaran, ya Allah padha bindenge. Ya Allah Gusti, aku salah wong karepe bener kok malah tak salahno. Nggih. Wong karepe bener kok malah tak salahno, ya Allah. Lho, ya bener logik. Kalau orang itu ketika ditanya dia ndak kenal, Pak, ngamilen, Pak, nam songo. Ulang ajar ngono ya. Menan nantan nak tendang nenan. Lah, dalam kehidupan kadang-kadang itu terjadi. Nggih. Nggih. Saya yang merasa salah, ya Allah, wong bocah iki karepe bener, tetapi oleh orang lain disalahkan. Terus akhirnya saya yang minta maaf. Nah, ngono kula dimaafi nggih, Mas. Lah ketika itu terjadi, jangan dibesar-besarkan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Jangan dibesar-besar, wah bocah nom ini orang hormat, kalau bocah mau, yaudah di akhirnya orang gendah kabeh. Kejadian seperti itu wajar di dalam kehidupan. Alhamdulillah, mila urip niku ya kudu cerdas otaknya, ya harus cerdas hatinya. Nggih. Cerdas hatinya dengan iman, maka ada ungkapan, yang bertahan dalam kehidupan ini ya yang bertuhan. Mudeng gara-gara. Mudah. Yang bertahan itu yang apa? Artinya yang punya iman, yang punya kecerdasan itu yang bertahan dalam kehidupan. Maka ujian kehidupan ini banyak, bukan hanya membutuhkan cerdasnya apa? Akal, tapi juga butuh cerdas hati, cerdas iman itu kehidupan. Saya pernah cerita. Ana bocah wedok isih enom. Cune ora karo-karo. Tarbiyah ra ono. Wah, ini pol, Masya Allah. Ini putih, kalau minum kopi kita ireng. Ada. Ora ono, wong aku wae ra iso nyontone wong irenge kaya kopine. Anak perempuan yang cantik, ya. Masih muda, itu dilalah kok punya suami wis tuwek, elek, cetil, ngamuan. Tua, elek, cetil, napa? Masya Allah. Angger wong kondom mbak alah bojo kaya ngono wis. Singkir kira wis. Sing ngenteni kowe yo akeh, Mbak. Mboten, tetep kedah kula ngladeni ngene ku bojo kok. Kapak-kapakne yo bojo. Pok, terjadilah bisik-bisik tetangga. Ono sing ngojok-ngojoki ngene, sampe ana sing mentol, alah, Mbak. Bojo kaya ngono nek gawe kopi gulane ganti rinso. Wis tuwa elek cetil ngamukan sing mbok arepno apane gitu. Tidak, bagaimanapun itu suami saya harus menghormati dan harus saya ngeladeni koyo samestine. Sampai onten sing mboten kiat takon, "Lho rahasiamu apa to Mbak kok sampai kau bisa kuat kayak begitu?" Lho lah pripun mun niku bojo kok. Dia suami saya itu tuwek cetil ngamukan. Tapi barangkali satu saat dia pernah berbuat kebaikan kepada Allah dan karena kebaikannya itu dia belum dibalas di akhirat, sudah dibalas oleh Allah, dapat istri yang cantiknya kayak saya, mudanya kayak saya, pinternya kayak saya. Masya Allah, ini cerdas imannya.
sing iki sing ngojo-ngojoi saya rak terima. Lah aku kan saka pihak kono. Lah pihak kowe kok apes men. Oh, cangkem turah yo ngene-ngene. Nggih. Orang hidup itu yang ngoten niku. Nggih. Lah kok saka pihak kono kan kok enak men dibojo kok kowe ayune kok kowe nome kok kowe pintere kok kowe lah. Kowe kok kok ngono. Loh, saya meskipun cantik, muda, pinter, tapi barangkali saya dalam kehidupan ini pernah berbuat dosa. Dan karena dosa saya itu, saya tidak dihukum oleh Allah di akhirat. Cukup dihukum di dunia punya suami kayak begitu. Tua, elek, cetil, ngamuan, paling ora suwe. Iki jenenge cerdas. Alhamdulillah. Nah, ini kecerdasan keimanan, kecerdasan hati. Nah, ini dibutuhkan di dalam hidup. Oleh karena itu, yo ngaji, yo dikir, yo sampean belajar, yo kuliah, dan seterusnya. Berjalan beriringan. Insya Allah semuanya selesai dengan baik. Amin Allahumma. Bukan hanya sarjana, tapi juga napa? Sarjana. Dasar bejone. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah kok wis setengah rolas. Dereng apa? Jammu rusak berarti. Jam iku bahasa Inggrisnya o'clock, anek rusak berarti o'clock. Buku book. Kalau buku saya jatuh, my book gedebuk. Bahasa Inggris iku gampang aja gawe angel. My book gedebuk. Bukuku jatuh. Eh, bahasa Jepang aku ya iso nerandidir sakurata. Orang didir sakurata. Alhamdulillah. Mari belajar sing tenanan, dikiri sing tenanan, ibadah-ibadah ditingkatkan, yo sing wajib, yo sing sunah, dalam rangka kepengen jadi sarjana dan sar. Amin Allahumma. Pun niku mawon, moga mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah jilid 8, jilid 9, jilid seterusnya. Amin Allahumma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man نسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita beranjak masing-masing dari tempat duduknya, monggo pejamkan mata, hatinya ditoto, kita sama-sama membaca kalimah tauhid. Kalimah apa? Saya memulai dengan membaca la ilaha illallah dengan mata terpejam. Sambian dia pejamkan mata, masukkan di dalam hati bahwa la ma'budan bilhaqi illallah. Tidak ada yang sesembahan yang hak kecuali apa? Allah. Dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan apa? Allah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Mantep. Pada ini sing buanter. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu وعليها نبعث إن شاء الله
minal aminin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.